melihat Afgan, mungkin fans-fansnya sudah tahu Afgan seperti apa. Tapi banyak orang yang mungkin yang nggak terlalu tahu bahwa Afgan tuh bisa rame, bisa seru, bisa hahihi, cekikikan juga. Kita pernah karaoke bareng ya waktu itu ya. Iya, kita kan sering hangout bareng. Kita sering hangout bareng, setahun tuh 3 kali lah. Lumayan. Tapi banyak orang yang kalau nggak terlalu tahu Afgan, mungkin liatnya Afgan itu cool, di panggung dengan fashionnya yang keren gitu ya. Terus kayak tadi show di Malaysia, yang kemarin di JCC juga. Tapi pernah ada hal memalukan gak sih, kamu pernah terjadi apa gitu di panggung? Pasti aku langsung bisa ngeles. Oh bisa? Oh jago bisa. Ngeles? Jadi kalau misalnya salah, terus ngeles, misalnya secara vokal salah, aku rubah gitu. Jadi orang gak tahu itu salah. Orang gak pernah tahu ya? Hmm. Tapi itu kan karena jam terbang udah bisa ngeles-ngeles gitu. Kalau misalnya dulu awal-awal gitu, awal-awal karir. Awal-awal aku malah diem banget di panggung tuh kayak... Diajak ngomong juga gak nyaut gitu, karena aku pemalu banget kan awalnya. Oh iya? Pemalu banget, jadi ya udah diem aja gitu. Terus akhirnya kaku bisa banget. Jadi kayak gitu, itu ada latihannya? Bisa jadi, iya, bisa jadi seru konser. Latihannya 7 tahun. Sendiri gitu, itu siapa yang ada yang ngasih masukan-masukan apa gitu? Atau kamu ngelihat siapa ada? Kayaknya benar-benar ngaruh sih jam terbang, kayak benar-benar proses tiap hari manggung, ketemu panggung baru, ketemu crowd baru. Iya. Lama-lama jadi kebentuk sendiri. Sekarang udah nyaman banget. Udah nyaman aja, it's your playground. Gitu. Tempat kamu main aja ya. Tapi ini ada satu tayangan yang menurut aku sih ini lumayan memalukan sih. Tapi aku gak tahu ya kalau menurut kamu ini memalukan atau enggak ya. Apa? Geng-geng, boleh kasih lihat gak geng? Ini sini ikut-ikut ya. Gak kasihku, mataku. Oke, set. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Maju, 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 maju. Iya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Aduh, sianya. Set, set, set. Bau. Lumayan, satu. Maju, pindah, sini, 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 sini. Maju, set. Hup, hup. Hup kanan, tiga aja. Satu juga boleh. Set ke belakang, oh set, nah, muter sayang, siap. Mantap, sekali lagi sayang, muter lagi. Oke, gitu. Aduh ini siapa lagi nih. Ini yang lain aja, ampun. Ada lagi sini, siap. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Enak, maju-maju lagi. Ayah. Sedap. Ya. Aduh capek. Capek. Ini gaya baru nih. Set. Bau juga. Aduh, satu aja. Maju, set. Maju. Sini pindah-pindah. Sini nih, lihat jaket baru gue nih. Set. Set. Tuh, dua. Aduh. Mau nyanyi capek nih. Set. Lagi. Wih, shuffling dulu. Set. Susah. Coba ajarin. Oh iya mana? Jaket. Oke. Ya. Berat. Satu. Set. Oke, yes. Kok jadi cepat ini? Aduh, pusing nih jadi cepat. Jadi lambat. Aduh. Kita berhasil ngintip pas Afgan lagi latihan. Ya, memang kalau latihan itu. Aduh, ya Allah, gue malu. Iya, sorry ya, kamera kita gitu masuk lagi latihan. Oh gitu, kelihatan ya. Iya, kamu ngelatih ya. Mereka aku sendiri. Aku tuh bisik-bisik tuh ngomongnya. Keren, tapi bisik-bisik. Iya. Tiga, pret. Iya, memang capek ya kalau udah abis latihan koreo. Aduh, koreo itu jadi gak keren banget. Gitu. Itu barusan klip gue jadi sangat gak keren. Tapi keren, itu kan lagi latihan, it's okay. Aduh, kalau okay. Misalnya untuk latihan koreografi kayak gitu, memang makan waktu berapa lama? Kayak itu, kayak yang tadi gitu tuh, bisa sampai jadi bikin video klip. 3 jam kali ya? Pindah ke sana kemari. Latihannya 3 jam aja? Enggak dong kan sebelum-sebelumnya? Ya, 3 jam, habis itu latihan lagi. Itu satu kali take gitu ya? Set gitu? Enggak, dipisah-pisah. Oh. Tapi seakan-akan satu take. Gila. Lumayan kan? Canggih banget loh, dia bisa jadi guru senam ya dari cara melatih dancer-dancernya itu. Kalau dancer selalu punya dancer sendiri, keren banget. Kalau dancer punya dancer yang tetap atau cari-cari lain? Kan kok cari-cari harus latihan-latihan lagi terus gitu? Kayaknya sekarang udah mulai ada yang tetap sih semenjak kemarin konser di Malaysia. Jadi next-nextnya nanti sama orang-orang yang sama. Itu terus ya. Kalau band Gandarians, ceritain
Oh ini Gandarian. Sini Gandarian. Gandarian. Jadi suka itu sambal Gandaria. Ya, kita suka nongkrong di Gandaria. Suka nongkrong di Gandaria. Makan di Gandaria. Ini teman-teman lama atau apa sih band Gandarians ini? Iya, Gandarians sudah 5 tahun sama aku dari 2010. Awalnya Dito baru masuk 2010 ya. Dulu culun apa udah culun banget gitu? Dulu kayak dikata-katain gitu. Oh iya. Kayak katro lo katro gitu. Sekarang jadi kayak sekarang udah paling atas. Sekarang juga sekarang katro, yang katro tapi trendy. Katro tapi ngetop sekarang. Oh iya, emang dulu kenapa Dito kenapa dikatain kayak gitu? Ya, maksudnya baru anak terus yang pada tua-tua semua. Dan dia paling kecil. Aku paling kecil, Teh. Aku kan masih imut dulu masuk-masuk tuh. Muka lu tua, Dito. Ah, bener. Iya, dibanding Afgan, Dito orang udah... Orang masih nyangka gue lebih muda dari lo, Toh. Iya, Dito. Emang beda berapa tahun? Gak usah sebutin usianya, beda berapa tahun aja? Beda setahun. Dua tahun sih, Teh. Lebih... Ah, beda dua tahun doang. Tapi dia jauh kelihatan lebih muda 5 tahun loh, Dito. Muka lu jadi kayak bapak-bapak apa ya, mungkin itu juga nikah, karena atau? Mungkin karena pengaruh lu baru pengaruh nikah. Pengaruh baru nikah juga. Oh, langsung berubah jadi bapak-bapak gitu kalau habis nikah. Ngeri amat dong. Gimana ganteng? Mukanya boros berarti Dito. Udah gitu kalau band Gandarians ini semuanya harus they dress the same atau pakai jogger pants? Iya. Jogger pants. Karena kita anak-anak muda, jadi gayanya sangat kekinian. Iya. Terus awalnya sponsor sih, Teh, dari Afgan juga, maksudnya apa? Aku punya brand. Punya brand. Aku kasih dari... semua Gandarian pakai semua sama. Brand. Sama. Oh, ya, tapi biar lebih rapi juga sih ya. Jadi kemana Afgan pergi ikut. Iya, jadi aku udah sekarang susah sih cari band lain. Kayaknya udah sinerginya tuh di panggung udah nggak bisa hilang gitu. Iya benar, kalau udah chemistry-nya udah ada, chemistry-nya udah terbangun, udah enak ya. Berarti ya, udah kompak. Sekarang aku udah nggak ya? Bisa tampil di talk acara show lain. Iya, cuman ini kan. Karena iya, chemistry. Berarti udah kompak ya? Pertemanan nggak cuma ngeband bareng kan, pasti berteman juga kan. Mm-hmm. Udah tahu satu sama lainnya. Aku mau kasih tantangan ya. Kompakan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Mainin musik, iya. Ya, paling gitu sih. Ngerap bareng kita, atau enggak goyang bareng. Ngerap bareng, aku mau denger dong ngerap bareng. Coba dong denger dong. Ayo dong. Ayo, boleh. 3. Oke, mainkan. Oh, mainkan, bawa. Aku kasih. Ngerap bareng kita. Ini lagu apaan? Enggak ada, udah ngerap aja, bebas dong. Oh, kayak di kamar. Nyala enggak? Yes. Afgan is in the hair, alright. Alright. Come on. Let's go, do it. Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uangnya, hidup mewahnya. Do re mi fa sol la si do. Tinggal di rumah real estate, daerah pemukiman elite. Belakang ada kolam renangnya. Pokoknya gampang, bau kemana lagi? Pokoknya di garasi kebun, oke punya. Dari mobil Jepang sampai Medan Eropa yang harganya berkisar di atas 100 juta. Dompet selalu ada di saku celana. Bermacam kartu kredit terdapat di dalamnya. Tak perlu makan bilang mau bayar mau apa. Gila. Oke, okay. next. Kesukaan kita bro. Ini lagu apa? Goyang dumang, pikiranku tenang. Ayo goyang dumang, bikin hati senang. Ayo goyang dumang. Oh yang gini bro. Dada. Oh my god. Goyangan itu. Tapi itu, tetap. Itu ciri khas goyangan. Itu ciri. Iya itu. Oh my god, aku bisa ajarin lebih dari itu. Tapi nanti ya kita sekarang iklan dulu ya. Boleh. Karena lagi-lagi mbak-mbak yang paling depan tadi gini. Astagfirullah. Mbak, berdoa dulu. Astagfirullah katanya gitu. Jangan kemana-mana, masih ada Afgan di sini. Mainkan di sini. Emang masih suka gue?
diem. Enggak teh, aku cuma posisi sama kamu. Tuh kan, Rosa, gak usah peluk-peluk, dia cuma posisi sama gue. Oh ya Allah. Kita tuh sering banget hangout. Gak usah, tadi kamu emang Ocha tuh kayak gitu deh, kesini peluk. Ya Allah, ya Allah. Nana, aduh bete. Astaga, aduh. Rusak nih panggung. Aduh, aduh. Ya udah. Next.